Ada yang happy. Ada yang happy dapat bunga. Ada yang dapat bunga. Kayaknya tiap kali aku makeup sama makeup selalu dapat bunga terus deh ya. Berita tak menyenangkan datang lagi dari Ayu Ting Ting. Sedang mempersiapkan pernikahannya bersama Aditya Jayusman, namun kini tiba-tiba ada pembatalan pernikahan antara Ayu Ting Ting dengan Aditya Jayusman. Biasa menghindar dari media, nampaknya Ayu Ting Ting tak ingin sembunyi lagi. Kali ini Ayu Ting Ting secara belak-belakan mengakui kalau pernikahan dirinya dengan Aditya Jayusman batal terancana. Meskipun Ayu Ting Ting membenarkan kalau dirinya dengan Aditya Jayusman batal menikah, namun Ayu Ting Ting tak memberikan alasan kenapa rencana pernikahannya dengan Aditya Jayusman batal di tengah dirinya sudah menggelar semuanya, bahkan persiapan pernikahan pun hampir 100%. Menyembunyikan kesedihannya, Ayu Ting Ting datang ke semua WO dan membatalkan semuanya. Didukung keluarganya, Ayu Ting Ting dengan keluarganya nampak sudah menghapus semua foto dan video kebersamaan bersama Aditya Jayusman yang sebelumnya terpampang jelas di sosial media. Pamerkan kemesraan kini sudah hilang, dihapus semua oleh Ayu Ting Ting dan juga ibu Ayu Ting Ting. Mas Adit. Mereka lagi diet, jadi cuma makannya itu. Ayu Ting Ting yang membenarkan kalau dirinya membatalkan pernikahan juga datang ke WO yang mengendorse pernikahannya, menjelaskan semuanya dan membatalkan pernikahannya. Hingga Ayu Ting Ting pun mengucapkan terima kasihnya di sosial media karena nampaknya pihak WO mengerti batalnya pernikahan Ayu Ting Ting dengan Aditya Jayus. Batal menikah di minggu-minggu persiapan sudah akan terlaksana. Kali ini batalkan souvenir endorse juga bukan yang pertama untuk Ayu Ting Ting. Sebelum mau menikah dengan Aditya Jayusman, Ayu Ting Ting pun pernah membatalkan souvenir saat dirinya mau menikah dengan Angie secara meriah. Namun keluarga Angie tak merestui hingga dirinya membatalkan souvenir pernikahan. Hai semuanya, video terbaru dari kita berdua udah tayang. Buat yang mau nonton tinggal di sub. Mas Adit suaranya mahal, jadi kalau mau nonton langsung aja ke channel YouTube-nya Kishi TV sekarang ada tayangan. Berbeda dengan Ayu Ting Ting yang belak-belakan bicara ke media tentang batalnya pernikahan Ayu Ting Ting dengan Aditya Jayusman, kali ini Umi Kalsum, ibu dari Ayu Ting Ting, nampak menghindar dari media, menghapus semua foto Aditya Jayusman, tak mau berkomentar apapun, hanya memberikan dukungan kepada sang anak. Yang penting kamu happy nak, menurut Umi Kalsum di sosial media pribadinya. Nama Ayu Ting Ting yang memang sukses jadi penyanyi dangdut bahkan kini mempunyai beberapa usaha, namun nampaknya nama Ayu Ting Ting tak sukses dalam masalah percintaan. Bercerai dengan Angie saat dirinya tengah hamil, Ayu Ting Ting beberapa kali pacaran dan juga beberapa kali berencana akan segera dinikahi. Namun kini, pasca dirinya berencana akan dinikahi Aditya Jayusman, Ayu Ting Ting dengan Aditya Jayusman batal menikah. Halo, kita ada di Dahulu. David, apa kabar? Baik ya. Semangat kakak, halo. Halo, kita ada di Dahulu kak. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.